Mesa ratusan pegawai di salah satu pasar modern di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ilbiung dina prak-prakan swab tes. Dina enas-enasna eta halte dilakonan keringlar sumebarna sarta ketak numpuk jelengan virus COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Mesa ratusan pegawai di salah satu pasar modern di Kabupaten Sumedang ilbiung dina swab tes. Eta halte dilakonan minangka tarekah gernyinglar sumebarna virus COVID-19. General Affair eta pasar modern Yoga Arifin ngajaskin, eta swab tes teh ancokenen seratusan pagawe, minangka tarekah ger ngarojong pamarentah lebah numpes sumebarna virus COVID-19. Yoga nembrakeun pihak pasar modern kudu nyorang tatahar kawas ngokolakeun swab tes ka pagawena. Pangnak itu intensitas transaksi jeung jumlah kunjungan di pasar modern kawilang rea. Kepala Dinas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Sumedang, Reni Kurniawati Anton ngeceskin, eta kegiatan swab tes masif teh dilakonan minang katarekah keur nyinglar COVID-19 di lingkunganana. Pangnak itu pasar modern mangrupa tempat anu dirong paling rawan sumbarna COVID-19. Oh ini kita kan sebenarnya itu dalam rangka mencapai program-program pemerintah ya untuk mengentaskan COVID-19 ini. Jadi kita toko modern termasuk salah satu yang akan disuap masif. Nah hari ini kita dilaksanakan. Ada berapa karyawan? Kalau karyawan yang kita targetkan hari ini ada 100 orang. Apa besoknya juga masih ada terus akan berlanjut? Oh belum, kita cuma baru hari ini aja. Kalau nanti ada informasi kelanjutan dari dinas atau pemerintah kita akan mengikuti. Eta kegiatan swab tes masif teh dipiharap mampu megatkeun sumebarna virus COVID-19 di sabudeureun Kabupaten Sumedang. Ini adalah salah satu kegiatan swab masif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Karena di dalamnya ada pasar tradisional dan juga pasar modern. Diki Guntara, Bandung TV.